Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau secara langsung kegiatan akselerasi vaksinasi massal di Provinsi Maluku dengan hadir secara langsung di lapangan Merdeka Kota Ambon. Dalam kesempatan itu, Sigit meminta agar Forkopimda Maluku untuk terus melakukan strategi akselerasi vaksinasi guna mengejar target pemerintah sebesar 70%. Mengingat saat meninjau ke Maluku, Sigit mendapatkan laporan bahwa saat ini masih berada di angka 63%. Sigit menekankan dari wilayah di Maluku tersebut telah menyatakan kesiapan untuk sanggup melakukan akselerasi vaksinasi sebesar 70%. Di sisi lain, Sigit menekankan untuk Forkopimda Maluku mempertahankan tren positif soal positivity rate yang saat ini berada di angka 0%. Menurut Sigit, hal itu sangat baik, namun memang perlu adanya upaya lebih keras untuk mendorong akselerasi vaksinasi. Dengan begitu, varian COVID-19 Omikron dapat diantisipasi serta dicegah. Oleh karenanya, Sigit menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus melakukan protokol kesehatan secara disiplin dan tidak ragu ataupun takut melakukan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi. Hari ini saya dengan pejabat utama Mabes Polri bersama-sama dengan Forkopimda Provinsi Maluku melakukan interaksi pengecekan langsung terkait dengan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di Provinsi Maluku. Secara umum, target pencapaian saat ini ada di angka kurang lebih 63 ya Pak ya? Jadi tentunya ini perlu ada akselerasi, varian baru Omikron saat ini sudah masuk dan tentunya bagaimana protokol kesehatan tetap harus dijaga. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan melaporkan. Tetap dikuatkan sehingga pada saat